Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal latihan kepemiluan, persiapan kita mengikuti seleksi tes JAT Panwascam tahun 2022 yang akan diselenggarakan kurang lebih pada tanggal 14 Oktober tahun 2022 ini. Masih ada waktu bagi kita untuk belajar dan mempelajari kisi-kisi dan bocoran-bocoran soal yang memungkinkan untuk keluar pada tes pelaksanaannya nanti. Oke, untuk itu marilah kita mulai belajar kita pada video kali ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. Bawaslu, B. Bawaslu dan KPU, C. Bawaslu, KPU dan KPI, D. KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, E. Benar semuanya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah, ya, jawabannya adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kita masuk ke soal berikutnya. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah A. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar. B. Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu. C. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair. D. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu. E. Pemilihan yang dilakukan secara baik. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia. Ya, jawabannya adalah pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair. Jawabnya adalah C. Soal berikutnya. Struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Pengawas TPS. B. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa. C. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. D. Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Pengawas TPS. E. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kelurahan atau Desa. Ya, jawabannya adalah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan Pengawas TPS. Soal berikutnya. Dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggara pemilu yang pernyataan yang menyatakan bahwa dalam pemilu pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun merupakan makna dari prinsip
penyelenggaraan pemilu yang, ya, jawabannya adalah E, yaitu yang bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Soal berikutnya. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis kecuali. Di bawah ini adalah indikator pemilu yang demokratis kecuali. Berarti yang bukan. A. Penyusunan kerangka hukum. B. Hak memilih untuk dipilih. C. Kampanye pemilu yang demokratis. D. Akses media dan kebebasan berekspresi. E. Adanya lembaga pengawas pemilu. Ya, jawabannya adalah, ingat ya, indikator atau penanda pemilu demokratis yang bukan berarti. Ya, jawabannya adalah D. Akses media dan kebebasan berekspresi. Karena pemilu tidak mesti harus ada akses media dan kebebasan berekspresi, tetapi kebebasan dalam memilih. Kita masuk ke soal berikutnya. Pengawas TPS berjumlah A. 1 orang setiap desa atau kelurahan. B. 1 orang setiap TPS. C. 2 orang setiap TPS. D. 3 orang setiap desa atau kelurahan. E. 5 orang di setiap desa atau kelurahan. Ya, jawabannya adalah B. 1 orang di setiap TPS atau tempat pemungutan suara. Kita masuk ke soal berikutnya. Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, para peserta dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati oleh pelaksana, oleh peserta, dan oleh petugas kampanye kecuali. A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. B. Mengganggu ketertiban umum. C. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atribut peserta pemilu yang bersangkutan. D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. E. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Ya, pertanyaannya saya ulangi. Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye kecuali. Ya, jawabannya adalah kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Kecuali berarti yang bukan. Pertanyaan berikutnya. Pernyataan berikut merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu Kecamatan kecuali. A. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. B. Melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya. C. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu. D. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. E. Merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Ya, jawabannya adalah pernyataan yang merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten atau Kota dan Panwaslu Kecamatan, kecuali berarti yang bukan. Jawabnya adalah E. Merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Karena ini bukan ranah Bawaslu dan Panwaslu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A. Surat suara, B. Tinta, C. Sampul kertas dan segel, D. Kotak suara dan bilik suara, E. Obeng untuk mencoblos. Ya, jawabannya adalah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali, berarti yang bukan. Jawabannya adalah obeng untuk mencoblos. Karena obeng untuk mencoblos bukan dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Soal berikutnya. Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada A. Bawaslu Kabupaten Kota, B. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, C. Sekretaris Bawaslu Kabupaten Kota, D. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, E. Bupati. Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada. Ya, jawabannya adalah A. Bawaslu Kabupaten Kota. Karena Panwaslu Kecamatan berada di bawah Bawaslu Kabupaten Kota. Kita masuk ke soal selanjutnya. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat melaksanakan tugasnya berupa pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh A. KPU, B. Bawaslu Provinsi, C. Bawaslu Kabupaten Kota, D. Sekretariat atau Sekretaris KPU Provinsi, E. Kejaksaan. Pertanyaannya saya ulang. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya berupa pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh
pengganti tugas namanya ya. Jawabannya adalah Bawaslu Kabupaten Kota. Soal berikutnya. Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh A. Pengawas TPS, B. Panwas Kelurahan atau Desa, C. Panwaslu Kecamatan, D. Bawaslu Kabupaten Kota, E. Sukarelawan. Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh, ya, jawabannya pasti pengawas TPS. Soal berikutnya. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur di dalam Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur dalam A. Undang-undang nomor 3 tahun 2008, B. Undang-undang nomor 4 tahun 2008, C. Undang-undang nomor 5 tahun 2013, D. Undang-undang nomor 7 tahun 2017, E. Undang-undang nomor 14 tahun 2009. Ya, jawabannya adalah D. Semua yang terkait dengan pemilihan umum semua diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017. Jadi kawan-kawan, pemilihan umum semuanya diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017. Bagaimana teknisnya dan siapa saja yang terlibat nanti di dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum. Kita masuk ke soal selanjutnya. Berikut ini pihak yang harus tunduk kepada kode etik penyelenggara pemilu adalah A. Peserta pemilu, B. Pemerintah daerah, C. Petugas kampanye, D. Pengawas pemilu, E. Komisi penyiaran. Apa jawabnya? Ya, tentu yang harus tunduk kepada kode etik penyelenggara pemilu terutama adalah pengawas pemilu. Jawabnya adalah D. Kita masuk ke soal selanjutnya. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh A. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, B. Ketua Panwaslu Kecamatan, C. Anggota Panwaslu Kecamatan, D. Sekretariat Jenderal Bawaslu, E. Benar semua. Ya, Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh, ya, jawabannya tentu Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Kita masuk ke soal selanjutnya. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini kecuali partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini kecuali A. Relawan pengawas pemilu, B. Pendidikan politik bagi pemilih, C. Survei atau jejak pendapat tentang pemilihan, D. Perhitungan cepat hasil pemilihan, E. Melaksanakan pemutakhiran data daftar pemilih. Ingat, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk di bawah ini kecuali, berarti yang bukan. Ya, jawabannya tentu adalah E. Melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih. Karena ini
adalah tugas, bukan tugasnya masyarakat. Kita masuk ke soal berikutnya. Pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi. Pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi A. Pencegahan dan penindakan, B. Menentukan titik rawan, C. Penentuan fokus pengawasan, D. Pengawasan melekat, E. Peringatan dini. Pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi. Ya, jawabannya adalah pencegahan dan penindakan. Dicegah kecurangannya dan ditindak pelakunya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu difokuskan kepada A. Ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan, B. Ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan pemilu, C. Ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan pemilu, D. Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, E. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Saya ulangi soalnya. Pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu difokuskan kepada, ya, jawabannya adalah ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jawabnya adalah A. Kita masuk ke soal berikutnya. Pengawas pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan pemilu pada tahapan A. Tahapan pemutakhiran daftar data pemilih, B. Tahapan berkampanye, C. Semua tahapan, D. Tahapan pemungutan suara, E. Tahapan pencalonan. Pengawas pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan pemilu pada tahapan, ya, jawabannya adalah C. Untuk semua tahapan. Soal selanjutnya. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan oleh pengawas pemilu kecuali beberapa hal berikut ini. A. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran, B. Peningkatan kerjasama antar lembaga, C. Peningkatan transparansi pelaksanaan pemilu, D. Peningkatan pelaksanaan pemilu, E. Semua benar akuntabilitas. Ya, jawabannya adalah E. Semua benar akuntabilitas. Soal berikutnya. Hasil kegiatan pengawasan pengawas pemilu dituangkan di dalam A. Formulir model A, B. Formulir model B, C. Formulir model C, D. Formulir model D, E. Formulir B dan C. Ya, jawabannya adalah formulir model A. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih kecuali potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih kecuali A. Pemilih ganda,
B. Pemilih berusia atau berumur 17 tahun. C. Pemilih aktif. C. Pemilih fiktif. D. Anggota Polri aktif. E. Anggota TNI aktif. Potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih, kecuali berarti yang bukan ya. Jawabannya adalah B, pemilih yang berumur 17 tahun. Pertanyaannya adalah potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih. Pemilih ganda jelas. Pemilih fiktif lebih jelas. Anggota Polri aktif, anggota TNI aktif. Tentu bukan. Jawabannya adalah B, pemilih yang sudah berusia 17 tahun. Soal berikutnya. Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah ya, A. Akurasi data pemilih. B. Keterlibatan rukun warga. C. Keterlibatan rukun tetangga. D. Keterlibatan tokoh masyarakat. E. Akurasi data penduduk. Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat. Jawabannya adalah yang paling tepat ya. Tentang tahapan pendaftaran pemilih. Jawabannya yaitu akurasi data pemilih. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 2019. Pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan pada ya, A. 15 April 2019, B. 16 April 2019, C. 17 April 2019, D. 18 April 2019, E. 19 April tahun 2019. Jawaban yang tepat adalah ya, pada 17 April tahun 2019. Kita masuk ke soal selanjutnya. Di bawah ini yang merupakan asas-asas penyelenggara pemilu kecuali. Di bawah ini yang merupakan asas-asas penyelenggara pemilu kecuali, berarti yang bukan. A. Jujur. B. Tertib penyelenggara pemilu. C. Kepentingan umum. D. Ketokohan. E. Profesional. Jujur pasti, tertib pasti, kepentingan umum pasti, profesional pasti, ketokohan pasti bukan. Ya, jawabannya adalah D, yaitu ketokohan. Soal berikutnya. Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian Pancasila sebagai, kita harus tahu, Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Ideologi terbuka. B. Sumber dari segala sumber hukum. C. Sebagai dasar negara. D. Pandangan hidup. E. Benar semua. Ya, intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa. Apa jawabnya? Ya, jawabannya adalah pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu menjadikan Pancasila sebagai intisari dan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Soal berikutnya. Sidang BPUPKI pertama
dilaksanakan di Jakarta dengan topik pembahasan atau yang dibicarakan adalah sidang BPUPKI pertama yang diselenggarakan di Jakarta membahas mengenai atau membicarakan tentang A. Dasar Filsafat Negara Indonesia Merdeka, B. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, C. Rancangan Undang-Undang Dasar, D. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, E. Benar Semuanya. Yang dibahas pada sidang BPUPKI yang pertama di Jakarta membahas mengenai jawabannya adalah A. Membahas mengenai dasar filsafat negara Indonesia merdeka. Soal berikutnya. Berikut ini yang tidak termasuk dasar Pancasila. Berikut ini yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila adalah A. Nilai ketuhanan, B. Nilai keadilan, C. Kemanusiaan, D. Keteladanan, E. Benar semua. Yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila. Ya, jawabannya adalah nilai keteladanan. Kalau ketuhanan sila yang pertama. Keadilan, kemanusiaan, ada semua. Jawabnya yang tidak termasuk nilai adalah nilai keteladanan. Soal berikutnya. Di negara demokrasi, konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai sarana. Di sebuah negara demokrasi, konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai sarana. A. Membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. B. Menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara. C. Menjamin hak-hak asasi warga negara. D. Semua jawaban A, B, C di atas semuanya benar. E. Membatasi hak politik warga negara. Ya, di negara yang berdemokrasi, konstitusi atau undang-undang dasar sebagai berfungsi sebagai sarana. Ya, jawabannya adalah membatasi kekuasaan antar lembaga negara, menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara, dan C. Menjamin hak asasi warga negara. Yaitu jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain adalah keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lain adalah A. Kewajiban terhadap lingkungan dirasakan lebih besar. B. Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan. C. Konsekuen dengan pelaksanaan politik luar negeri. D. Dapat menghimpun potensi agama dengan baik. Saya ulangi. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik. E. Benar semua. Jawabannya, saya ulang soalnya, keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran yang lain adalah, ya jawabannya adalah D. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik. Oke, kawan-kawan sekalian, mungkin itu sedikit yang dapat kita bagi pada video kali ini. Semoga ini yang kami paparkan, yang kami share dalam video ini, semoga dapat memberikan manfaat. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang sudah mengikuti dan mensupport channel kami ini. Meskipun masih banyak sekali keterbatasan, belum dapat menjawab satu-satu keinginan dari kawan-kawan semuanya,
tapi kami pribadi mengucapkan terima kasih. Di sini kita belajar bersama menjadi lebih baik lagi, dan semoga yang disampaikan ini bisa menjadi bahan acuan untuk menghadapi soal-soal seleksi Panwascam pada tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.